Oke, bro, berikut adalah salah satu penyebab mesin cuci dua tabung di bagian pencuci ya mengalami suara yang kasar alias geludakan. Salah satunya adalah ini gearbox. Kita cek, kita lepas fan belt, kita putar-putar rasanya gergel-gergel ya tanpa beban ya. Putarannya itu enggak mulus gitu, gergel-gergel. Dan ini sudah saya bongkar dan isinya sudah kemasukan air, guys. Ini kemasukan air Brebes dari seal yang ini ya. Ini Brebes air. Ini ada sealnya juga. Ini harus ganti satu set. Bisa diperbaiki tapi ribet ya. 70 ribuan harganya. Kita cari yang sama. Kalau nggak ada yang sama ya online. Kalau online nggak sih nggak ada ya. Kita perbaiki. Ini bagian dalamnya. Kemasukan air. Dan ini gear yang paling bawah ini sudah termakan separuh, guys. Bisa terlihat ini termakan separuh. Jadi saya putar itu kadang ngonek, kadang enggak, gergel-gergel gitu. Dia sudah termakan separuh. Ya, ini harus ganti ya. Ini harus ganti, wajib ganti. Oke, gitu saja guys. Salah satu penyebab mesin cuci dua tabung bagian pencuci geludakan suaranya ya, yaitu gearbox mengalami rusak Brebes air dan akhirnya dia rusak. Oke bro, itulah kerusakan pada mesin cuci dua tabung terjadi pada gearbox. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.